Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Advang Abrita Show Pangaribuan. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman semua mau berwisata, yaitu wisata Aliana Far Park. Oke, lokasinya sangat strategis dan sangat mudah dijangkau, yaitu di daerah Stiung. Dari Jalan Raya Stiung Puskesmas sekitar 1,5 km. Oke, bagaimana keseruan saya hari ini? Ikuti terus saya di Aliana Far Park. Oke, teman-teman, karena beberapa waktu lalu lokasi ini viral ya di media sosial, makanya saya terjun ke sini biar tambah viral lagi. Oke, teman-teman, bagaimana keseruan saya hari ini? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, bisa teman-teman lihat itu tempat wisatanya sangat asri dan sangat pas dan juga sangat cocok untuk berwisata dan juga mengajak teman-teman, saudara dan juga keluarga ke sini, teman-teman. Dan lokasinya ini sangat strategis, teman-teman, karena berada di sekelilingnya itu adalah pengairan ya, pengairan persawahan yang berada di daerah Stiung, baik Stiung 1, Stiung 2 dan juga Stiung 5 ya. Ini berasal dari Stiung 5, teman-teman. Oke, bagaimana keseruan saya hari ini? Ikuti terus videonya, teman-teman. Dan ini saya berjalan dari arah pertama masuk, teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi kan, pertama saya masuk, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman kunjungi ke sini. Dan lokasinya itu seperti yang saya bilang tadi adalah sangat strategis dan mudah dijangkau, teman-teman ya. Walaupun demikian tetap berhati-hati karena kita kalau membawa anak-anak ya harus tetap kita jaga, karena di sekeliling tempat wisatanya ini teman-teman dikeliling oleh sungai pengairan, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia saya berada di pintu masuk, teman-teman, karena belum buka jadi belum perlu membayar tiket, teman-teman. Namun tadi saya bertanya-tanya sama penjaganya, teman-teman, katanya tidak jadi masalah bikin video. Terus saya bilang biar nanti tambah viral. Oke, nggak apa-apa, terima kasih sudah diizinkan, teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, teman-teman, video saya, dan juga dibagikan biar nanti teman-teman saudaranya itu tahu lokasinya. Oh ya teman-teman, jadi nanti lokasinya itu akan saya tulis di deskripsi, teman-teman ya, dan bisa dibaca nanti deskripsinya, lokasi dan tempatnya itu di mana dan juga jalannya itu arahnya dari mana, bisa teman-teman. Jadi kalau kita dari Trans ya, kalau orang Trans bisa juga, dan juga kita dari Sungai Rumbai, dari Pelupunjung, dan juga dari mana saja, teman-teman. Oke, teman-teman, lokasinya sangat strategis, bisa teman-teman baca ini, Aliana Far Park. Oke, teman-teman. Dan di sini banyak juga arena bermain, teman-teman. Ada juga arena seperti di Taman Mini Indonesia yang di daerah Jakarta, teman-teman. Ada tempat berseluncur pakai tali, teman-teman. Nanti kita nanjak ke atas ya. Nanti saya akan unjukkan kepada teman-teman bagaimana keseruan saya di sini, teman-teman. Dan ini saya berada di bagian atas, teman-teman. Nanti akan kita pergi ke bagian bawah. Bagaimana keseruan saya hari ini? Ikuti terus videonya, teman-teman. Oh iya teman-teman, dan ini saya berada ke jalur bawah, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga keliling-keliling di sini. Ini ada seperti di Taman Mini Indonesia, teman-teman, itu yang saya zoom tuh seperti apa namanya itu berseluncur tali, teman-temannya, sampai ke ujung sana, teman-teman. Dan kita nanti itu menyeberangi sungai, teman-teman, pakai tali ya, pakai pengaman juga. Cuman tadi pengawasnya belum ada di sini, teman-teman. Jadi cuman saya bilang milih lihat saja, Pak. Oke, terima kasih. Dan kita ke bawah. Mari kita lihat bagaimana kondisinya, teman-teman. Dan memang di sini kata Bapak tadi itu masih dalam tahap penyelesaian, teman-teman, tapi sudah bisa dikunjungi. Namun tetap kita jaga kelestarian lingkungan, katanya. Dan jangan buang sampah sembarangan, teman-teman. Dan biar tetap nyaman, dan kita pun ke sini bermain itu nyaman, tidak merusak lingkungan, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, di bawah ini bagian bawah ke bagian gudang, teman-teman ya.
Kita perlahan-lahan nanti berjalan sampai ke ujung sana, teman-teman. Ikuti terus videonya ya. Jadi kita nanti berbagi bagaimana, apakah itu katanya sebelah sini, kata Mas tuh ada tukang sebelah sana, teman-teman. Oke. Ini dia kantornya, teman-teman ya. Jadi tuh. Oke, teman-teman, kita jalan-jalan lagi. Sambil ngobrol-ngobrol. Oh iya, teman-teman, terima kasih yang subscribe, yang like, dan juga yang komen, yang pasti sampai saat ini masih setia menemani channel Aprita Show Pengaribuan. Oke, teman-teman, kita ke arah sana. Ini toiletnya, teman-teman, toilet mewah. Ini dia yang pakai motor roda empat tuh, ini teman-teman, ke sana situ, dan lokasinya itu dikelilingi oleh tanaman sawit, teman-teman. Jadi memang pas banget untuk kita, untuk refreshing, untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah, ya ke sini tempatnya. Jangan lupa teman-teman kunjungi ya, nanti akan saya kasih tahu di deskripsi di mana alamatnya, tempatnya ya. Oke, teman-teman, melalui jalur lintas Sumatera boleh, melalui jalur Sitiung Trans boleh juga. Oke, teman-teman, ikuti terus videonya sambil keliling-keliling. Nah, itu dia, teman-teman. Sudah viral, kita viralkan lagi, teman-teman. Masih tahap pembangunan lagi, teman-teman. Jadi kayak rumah-rumahan gitu loh, teman-teman. Ya, rumah tinggal tapi kayak camp gitu. Jadi suasananya itu terbaru loh kalau di sini ya, teman-teman. Beda kalau di kota-kota besar. Itu teman tuh nyuci motor. Nah, itu yang aku bilang tadi, teman-teman. Motor roda 4, kita ke sana. Ya, biar tahu. Bang. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi biasanya pakai ini, itu ini jalannya, teman-teman, ini ya ke sana. Jadi yang saya lihat di viral itu ini dia, ada untuk anak-anak juga, teman-teman ya. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Dan ini area parkir, teman-teman. Area parkir ini dia. Di bawah, teman-teman ya. Ini dia lokasi parkir. Dan kebetulan orang ke sini belum ada. Ya, karena memang kata Bang itu tadi dalam tahap penyelesaian, teman-teman. Kita belum ke arah sana. Kita ke sana dulu, teman-teman. Kak, bikin jus satu lah.
Belum ada ya? Oh iyalah kak. Ini dia teman-teman. Ini dia. Sangat mantap sekali teman-teman. Eksotis. Oke teman-teman, kita belum ke situ. Kita ke sana dulu teman-teman. Ini teman-teman, ada jembatan apungnya juga. Ya, saya berada di jembatan apung. Ini bapak itu lagi nyetel musik. Nih, teman-teman, siapa yang mau nyanyi boleh ke sini juga nanti. Mantap. Iya, Pak. Teman-teman. Ini saya berada di jembatan apung, teman-teman. Bisa lihat, teman-teman ya. Jadi jangan lupa kunjungi tempat ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini saya dari seberang pengairannya teman-teman. Itu saya tadi dari sana. Bisa teman-teman lihat di belakang saya itu. Dan kebetulan hari ini cuacanya cerah. Nah ini dia. Teman-teman. Jadi bukan cuman wahana bermain teman-teman, tapi juga ada wahana mungkin memancing bisa, karena di belakang sana itu ada kolam pancing, kolam ikan teman-teman ya, banyak ikannya juga. Oke teman-teman, oke teman-teman, hari ini saya ini berada di atas ya. Ya, dan kita bisa menyerbang ke sungai sebelah sana itu menggunakan tali. Nah, ini dia ada di atas teman-teman ya. Namun karena tidak ada petugasnya di sini teman-teman, kita cuma lihat ya. Dan tiket masuk untuk menyeberang ke sana 15.000 teman-teman. Ada di bawah. Teman-teman. Ini dia dari atas. Biar saya perlihat jelas teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini dari atas. Nanti dari atas ini bisa berseluncur ke sana teman-teman. Ini dia tempat wisata yang paling viral di Dharmasraya pada saat ini teman-teman. Oke, jangan lupa dikunjungi teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Dibagikan kepada teman-teman saudara-saudara. Oke, bagaimana keseruannya tadi? Terima kasih sudah berkunjung di channel saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih juga nanti teman-teman segera datang ke sini ya, karena tempatnya strategis, mudah terjangkau, dan juga aman untuk keluarga ya teman-teman. Tapi walaupun begitu tetap waspada, karena kita kalau bawa anak kecil yang namanya sungai ya harus tetap dijaga. Oke teman-teman, bagaimana keseruan saya tadi? Terima kasih sudah selalu stay di channel saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.